السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أنجوتا جروب واتساب دراسة إسلامية ينسمو جسنا تيسد رحمة الله الله سبحانه وتعالى كي لنجد كان كجيان كتا داري كتاب متن الغاية والتقريب كري أبو شجاع الأسفهاني رحمه الله تعالى Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama yaitu pasal tentang pembatal-pembatal wudhu Imam Abu Syuja al-Asfahani rahimahullah ta'ala mengatakan Walam surrojuli al-mar'at al ajnabiyyah min ghairi ha'il Memegang wanita Menyentuh wanita yang asing Tanpa ada penghalang yang menghalangi kulit dari sentuhan itu Yang dimaksud dengan wanita yang asing adalah Wanita yang bukan mahrum kita maka dalam madhab syafi'i kalau seseorang menyentuh wanita yang bukan mahramnya bahkan pasangannya sendiri. Jadi orang yang bukan mahramnya termasuk dalam hal ini adalah istrinya sendiri. Dan sentuhan itu dilakukan tanpa ada penghalang. Baik penghalang yang menghalangi tangan seorang pria. Misalnya ketika dia memakai kaos tangan. Atau kain yang menutupi kulit wanita yang asing darinya ini. Atau kain yang menutupi kulit istrinya maka sentuhan tersebut membatalkan wudhu menurut madhab syafi'i para ulama madhab syafi'i berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala awla mastumun nisa yang dalam sebuah kiruah disebutkan dibaca Aula mastumun nisa maka kalau kalian sakit atau berada dalam perjalanan atau seorang di antara kalian buang air besar atau kalian bersenggama dengan pasangan kalian ini terjemahan saya dan sebagian ulama menerjemahkannya atau menafsirkannya sebagai menyentuh atau kalian menyentuh para wanita Allah atau kalian menyentuh para wanita mereka bawa kepada makna wanita yang bukan mahram bagi mereka maka itu membatalkan wudhu menurut madhab syafi'i Adapun kalau ada ha'il ada yang menghalangi berupa sarung tangan atau berupa kain yang menutupi kulit wanita yang disentuh maka hal tersebut tidak membatalkan wudhu menurut Madhab Syafi'i. Jadi beginilah Madhab Syafi'i dan ada pendapat lain yang menyatakan bahwasanya bersentuhan dengan lawan jenis tidak membatalkan wudhu. Mereka menafsirkan ayat di atas sebagai jima atau senggama. Aula mastumun nisa atau kalian bersenggama dengan istri-istri kalian. Maka itu yang membatalkan wudhu, bahkan mewajibkan mandi. Adapun kalau sekedar bersentuhan saja, maka ini tidak membatalkan wudhu karena disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dha nisa'ihi thumma kharaja ila sholati wa lam yatawadha Nabi Muhammad sallallahu wasallam dahulu mencium sebagian istri beliau kemudian beliau berangkat salat tanpa berwudhu lagi juga dalam sebuah hadis riwayat Imam Malik yang lain yaitu bahwasanya disebutkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam dan umul mukminin Aisyah radhiyallahu anha kadang-kadang tidur di hadapan beliau di mana posisi kaki Aisyah berada di arah kiblat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka kalau beliau ingin sujud beliau memegang kaki Aisyah menggerakkannya agar kaki tersebut diangkat sehingga beliau bisa sujud di tempat itu itu beliau lakukan dalam kondisi sholat maka ini menunjukkan bahwasanya memegang istri atau memegang lawan jenis, menyentuh kulitnya tidak membatalkan wudhu karena pada dasarnya hukum yang berlaku untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berlaku bagi umat beliau kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan hukum tersebut berlaku hanya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Demikianlah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan ilmu dan memudahkan kita أن تؤمن ملكا إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته